Halo guys, berikut ini cara menampilkan watermark di kamera Samsung A52. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Watermark itu pasti ada di kamera seperti ini. Kalau bawaannya belum ada, kalian bisa foto dulu. Lihat hasilnya, dan di sini belum ada watermark. Jadi untuk mengaktifkan atau menampilkan, pilih icon gear yang ada di sudut kiri atas yang ini. Ini icon gear atau pengaturan. Gulir ke bawah, nanti ada opsi atau menu tanda air, aktifkan, itu bisa kalian lihat setelah kita potret suatu foto, akan ada, nah ya ini, watermark. Itu watermarknya itu bisa di custom, pilih di sini, terus kalian lihat ada opsi tanda air ini, pilih. Dan ini kata-katanya bisa diubah. Jadi, kalian bisa ubah dengan nama ataupun kata-kata yang lain. Kalau ingin mematikan, bisa matikan tombol ini untuk menghapus tanda air ataupun watermark.